sejak bila Najib jadi pencacai? Sejak bila proses penamaan calon parti DAP sudah menjadi urusan rasmi Kementerian Pertahanan? Soal Datuk Seri Najib Tun Razak di Facebooknya bertarikh 15 Januari 2019. Beliau juga melampirkan beberapa keping gambar Menteri Pertahanan Mohamad Sabu dalam dua program yang berbeza. Gambar pertama memaparkan Mohamad berlatar belakangkan helikopter semasa lawatan rasmi sebagai Menteri Pertahanan ke Camp Slim, Cameron Highlands. Sementara gambar kedua pula memaparkan beliau ke penamaan calon pilihan raya kecil Cameron Highlands. Najib mengungkit bahawa sebelum pilihan raya umum ke-14, DAP dan Bersih sering menuduh Kerajaan Barisan Nasional menyalahgunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk urusan pilihan raya. Mereka kata ini adalah satu kesalahan di bawah Undang-Undang SPR. Gambar-gambar Menteri Pertahanan Mohamad Sabu menggunakan helikopter kerajaan di Cameron Highlands tular pada hari Sabtu dan menerima pelbagai kritikan orang ramai, ujarnya merujuk kepada gambar-gambar tersebut. Najib juga mempersoalkan status lawatan Mohamad ke Cameron Highlands tersebut. Bagaimanapun, Mat Sabu menafikannya dengan memberi alasan ia lawatan rasminya sebagai menteri yang telah dirancang awal. Tetapi pada hari yang sama pula, Mat Sabu dinampak hadir semasa proses penamaan calon untuk pilihan raya kecil Cameron Highlands untuk memberi sokongan kepada calon Pakatan Harapan dari parti DAP, katanya. Beliau turut memperlekehkan DAP dan Bersih berhubung dengan lawatan Menteri Pertahanan itu. DAP dan Bersih tak nampak masih bisu atau Mat Sabu akan klaim duit minyak untuk helikopter dari DAP nanti. Mat Sabu jangan malu nak klaim dari Kit Siang, sindirnya. Tetapi apa yang Najib tidak beritahu dalam catatan Facebooknya ialah kedua program tersebut berjalan pada dua hari yang berbeza. Gambar pertama iaitu ketika lawatan rasmi Mohamad sebagai Menteri Pertahanan ke Camp Slim Cameron Highlands berlaku pada Rabu 9 Januari 2019. Beliau telah memuat naik program tersebut dalam Facebook rasminya pada hari yang sama jam 7.42 malam. Sepanjang memegang amanah sebagai Menteri Pertahanan, saya berkesempatan melakukan lawatan kerja ke beberapa kem-kem tentera di seluruh Malaysia bagi melihat keadaan dan memahami situasi mereka, ujarnya. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan pada 15 Januari menjelaskan lawatan Mohamad ke Camp Slim River tidak ada kena-mengena dengan pilihan raya kecil Cameron Highlands kerana telah lama dirancang. Selain itu, menurut Kementerian, kesemua anggota tentera di kem tersebut adalah pengundi di Parlimen Sungai Petani Kedah. Mohamad telah kembali ke Kuala Lumpur pada hari yang sama untuk menghadiri beberapa program rasmi yang telah disusun sebelum itu. Gambar kedua pula ialah ketika penamaan calon pilihan raya kecil Cameron Highlands pada hari Sabtu 12 Januari 2019. Mohamad telah ke Cameron Highlands pada 11 Januari menaiki kenderaan persendirian dan pulang ke Kuala Lumpur selepas selesai penamaan calon. Adalah jelas sekali bahawa kedua-dua gambar tersebut adalah pada hari dan tarikh yang berlainan. Diharap pihak-pihak tertentu memeriksa terlebih dahulu maklumat sebelum menyebarkan perkara yang tidak benar, kata kenyataan itu. Justeru dakwaan bahawa Menteri Pertahanan menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk berkempen pada pilihan raya kecil Cameron Highlands adalah tidak benar sama sekali. Kelaziman pengamal media pencacai dan macai UMNO ialah menulai gambar termasuk yang palsu, disunting dan sebagainya demi meraih populariti. Najib pula merupakan bekas Perdana Menteri Malaysia dan bekas Presiden UMNO. Janganlah mengaibkan diri sendiri menulis seperti pencacai dan macai UMNO. Apapun bagi para menteri Pakatan Harapan, semoga episod ini menjadi pengajaran. Lain kali apabila tahu sudah dekat dengan pilihan raya kecil, batalkan sahaja program rasmi yang dirancang sebelum itu di kawasan berdekatan bagi mengelak fitnah dan tumahan. Setiausaha politik para menteri sepatutnya peka tentang perihal seperti ini. Rahmatan lil alamin, bukan hanya kata-kata. Hai. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.